tak ada supercharger. Ni dah tambah kemudianlah. Yang saya jumpa yang satu je. Kebiasaannya Yaris ni 4 meter. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Arif Kamarul bin Arifin, merupakan pemilik DHD Cousin Shop. Pada hari ini, saya ingin memperkenalkan Toyota Yaris 2 pintu yang saya baru beli juga dalam 1 tahun ini. Sebelum ni, owner asal daripada Kedah yang dia dah import daripada Australia. Katanya satu sahaja dalam Malaysia untuk model 2 pintu ni. Asalnya saya sudah dapat ini dah bumper Vitz, Toyota Vitz NCP91. Tapi saya dah tambah, boleh kata 100% lah, saya dah tukar. Termasuk dengan sistem enjin dengan dia punya wiring semua saya dah tukar. Untuk model ni, saya ambil NCP91 Vitz NFL. NFL daripada Jepun 2007 sampai 2009. Yang ketaranya, lampu dia. Lampu yang basicnya ni, kalau NFL dia ada lekuk atau orang panggil daun. Kalau yang biasa dia straight je. So, dia punya bumper pun lain lah. Dia punya shape ni masuk dalam. Yang ni lips model star. Lepas tu emblem ni saya pakai yang jenis ada lampu. Ni pun ada front camera Alpine. Lepas tu dia ada parking pole. Yang katalog item lah. Code CF, carbon fiber. Dan ada hood lah. Model VRS. Dan ni pun ada emblem RS. Yang membezakan RS ni dia punya body part lah. Engine kalau Jepun 1.5. Untuk asal kita ni 1.3 saja. 1.3 gearbox 480. Dan ni saya dah tukar 1.5 plus CVT. CVT pada shift. Okey, untuk rim saya pakai Corsair K1 size 17 dengan caliper wheelwood. Size 280 dan dia punya disc 2 piece. Lepas tu dengan dalam saya pakai TRD braided. Yang shocknya ni dia ada dua kepala. Original dia dua. Lepas tu dia, siapa yang pernah pakai K1 ni, dia memang dia punya berat dia beza. Memang lightweight, super lightweight dia punya model ni. 17 offset 40 tak silap. JJ 7. Tapi kalau kira ni kena sikit ni. Dia kena kepak sikit. Suspension pakai TRD. TRD lah? TRD. Dan ni side skirt pun RS. Dia beza dia sini lah. Cuma yang paling penting dua pintu ni, dia punya pintu dia panjang. Kalau biasa standard kat sini lah. So, dia punya cermin, yang ni cermin mati pun beza. Dia jadi pendek. Belakang, disc brake asal pun tak ada. Dia pakai drum, saya dah tukar yang NCP91 lah. Original dia, plug and play je. Ni pun sama, belakang pakai suspension TRD lah. TRD Sportivo dengan dia punya TRD braided, dia punya brake. Untuk yang belakang, 4 pintu, 2 pintu sama je. Dia semua boleh masuk. Cuma yang ni saya dah tukar sama juga. Bumper VRS NFL, dia punya reflektor besar. Kalau yang VRS biasa dia macam segitiga. Lepas tu, yang ni saya pakai model star. Twin tip model star. Betul dia ada side step lah, untuk original Vitz. Kalau beza yang kunci dengan keyless, dia ada button. Button lock, unlock dengan lock. Kena tekan je. Dia boleh tu. Berwarna kalau yang kunci, dia tekan kunci je tu. Untuk emblem Vitz, RS. Yang ni just hang loose. Ni yang saya tak pakai rear wiper lah. Okay. Belakang pun ada kamera Alpine. Lampu pun sama, pakai VRS. Dia ada LED bulat. Kalau yang standard Yaris, dia warna merah. Merah LED, signal kat bawah. Spoiler VRS. Ini spoiler original dia. Original VRS, bukan Yaris. Yaris dia, asal kereta tak ada. Dia kosong. Ini dah masuk. Kalau dekat Malaysia, dia ada dua spek je. G dengan S. S ni dia ada body part. Beza dia macam tu. Bumper semua sama. So kalau Yaris Malaysia, dia
yang G-spec dia warna dalam warna krim. Kalau yang S-spec dia dalam warna hitam. Okay, dalam saya boleh kata 100% saya dah tukar. Berbanding sebelum ni, aircon pakai manual yang ada 3 bulat tu. Ini saya pakai digital. Segi head unit saya pakai Alpine. Alpine 7WZ. Lepas tu steering saya pakai yang seat bliss punya, dia ada ni. Lepas tu model ni yang saya cakap tadi, saya dah tukar yang CVT. CVT pedal shift dia ada plus minus. Yang original lah. Lepas tu gear dia, automatic dia lain lah. Dia ada PRN dengan M plus minus. Seat dah tukar Recaro sepasang. Dalam ni semua dah balut lain lah. Sini pun saya ada meter Defi, turbo dengan water temp. Yang ni dashcam Alpine. Lepas tu ada aroma Alpine. Yang pentingnya ni dia dah sistem semua dah jadi keyless, tak pakai kunci lah. Okay, kita try start lah. Untuk enjin ni, saya pakai 1NZFE RS, Type RS. Beza dia, dia tinggi sikit berbanding enjin biasa. Dalam head dia, block dia beza dalam 20mm. Mana kalau on paper, dia punya torque semua beza lah. Segi gearbox, saya pakai CVT, Super CVT. Beza dengan CVT biasa, dia ada pedal shift lah. Lepas tu yang kalau ikut original dia 480 je, 4 gear, yang ni 7 gear. Asalnya enjin ni tak ada supercharger. Ni dah tambah kemudian lah untuk bagi power sikit lah. Tapi tak naik laju pun. Ni saya pakai yang bliss compressor berserta dengan dia punya ECU sekali lah. ECU, lepas tu yang lain-lain saya pakai PRD punya cap, oil cap, fuel cap. Bar pakai yang Casco punya. Pastu yang lain-lain semua standard lah. So kalau kat Malaysia, yang 2 pintu satu ni ya? Yang 4 pintu banyak? Yang saya jumpa yang satu je. Kebiasaannya Yaris ni 4 pintu. 4 pintu ni, banyak? 4 pintu. Yang ni pun sebab owner asal tu dah import baru daripada Australia masa tu. Berapa harga kereta ni? Masa beli tu kerja airport lah. Sebab orang tanya market berapa, saya tak boleh cakap. Sebabnya satu je dalam Malaysia. Untuk orang nak beli kemudian pun mungkin tak jual lah. Sebab ada satu je. Mungkin next time saya tambah management tu. Untuk bagi compressor tu, supercharger tu bergerak cantik lah. Sebab sekarang ni pakai yang standard punya, dia ada lag. Ada sikit lag lah. Tak pilih gimana. Antara kalau yang PMP sekarang ni ada e-manage dengan, atau dengan yang link. Link pun cakap dia dulu support untuk engine 1NZ lah. Kereta ni, dia punya ni kebanyakan semua sama macam Vios. Vios NCP93. Dia punya engine, dia punya mounting, bawah dia semua boleh pakai dekat. Cuma beza dekat body je. Sebab tu sekarang ni saya banyak masuk segi half cut ni Vix 91. Sebabnya engine dia 1.5, dia RS. So lagi power daripada yang biasa. Dekat sini pun dah rasa dah yang nak betul convert keyless full system pun dekat 20 biji lah. So maknanya yang Vios tu dia orang convert engine Vix RS. Sebabnya dia boleh jadi keyless. Keyless ni shock lah. Masuk tak payah kunci, masuk tangan je lock unlock kan. Dia just macam keyless full system lah. Berapa harga? Kalau salin full kena standby 9-10 ribu lah. So kalau diorang nak tahu lagi detail, diorang nak follow macam mana? Boleh. Saya ada Facebook page DHD Cousin Shop.
dengan saya punya personal Muhammad Arif Kamaru bin Arifin. Biasa saya update job kat sana lah.